aja nggak ada motor. Durian. Ya, gak sedar. Harum manis.
anteng. Trikin bungkus durian. Abangnya udah kelihatan. Abangnya kelihatan pecinya aneh. Astagfirullahaladzim. Ini model apa wi potongnya? Ucil. Oh, Ucil. Namanya siapa, Ucil. Mas? Ucil. Bang Ucil. Bang Ucil. Di jantung kalau beli kesini ya.
murah meriah. Eh, mudah-mudahan lancar. Makasih ya. Sama-sama. Enak sing borong. Iki lakone. Sampai. Manis legit. Ini caranya, ini cara memilih durennya ini supaya manis nih, supaya manis duren yang pinggir jalan itu. Satu, yang pertama kita ngomong dimakan di situ. Nah, pamflit duren berapa ya, taruhlah sekian. Kalau tadi itu 3 100 ribu. Nah, terus aku nambah lagi satu, tapi posisinya mau dimakan di tempat. Kalau mau dimakan tempat, otomatis durennya itu pasti manis. Dipilih yang mateng manis. Nah, contohnya ini tadi kan udah dimakan sama atau tiga. Durennya pasti empuk, legit. Apalagi ditambah lagi di kamera. Nah, otomatis dia pasti memilihkan yang manis, yang paling manis, paling mantap. Bijinya kecil. Bijinya kecil. Tuh, bijinya itu kecil. Ya. Itulah teori memilih durian. Cara memilih durian di pinggir jualan, di pinggir jalan supaya legit dan manis. Pasti matang. Yang pertama yaitu tadi dimakan di tempat. Bang, dimakan di tempat. Langsung aja misalnya beli 3-4 apa 5 ya enggak apa-apa, beli 5. Tadi saya beli 3 dulu, terus nambah lagi 1. Soalnya dulu pernah pengalaman beli durian ada 3, tapi dibawa pulang. Yang 1 matang, yang 2 mentah. Nah, kalau dibawa pulang itu yang 1 ada manis, ya enggak semua seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Rata-rata pasti ada yang mentah. Kolesterol. Iya, kolesterolnya langsung naik. Nah, bulat lagi caranya. Kalau yang bulat isinya apa? Jadi pengen nambah terus. Gabus 3 kurang. Banyak sungguh mumet. Terus ya, untuk videonya terima kasih. Sangat mendurenkan. Sungguh menduren. Jangan lupa terus dukung channel ini.